morning. Hari ini kita mau perbaikan penggantian lampu depan RE King Cobra. Kembali ke pasang lampu yang standar asli. Karena ini lampu yang ini kurang maknyus. Jadi yang harus diganti itu adalah ini kunci kontak segitiga, terus ini contoh barangnya ini diganti, ini reflektor lampunya diganti yang seperti ini biar lampunya lebih besar lagi dan lebih terang kalau ikut touring, karena kita kemarin ditinggalkan touring teman-teman ke Bengkulu karena lampu tidak sesuai dengan standar. Nah, ini penampakan RE King Cobra 2003 yang sudah di restorasi. Sekalian pasang ininya nih, apa nih, taji apa jalu apa, nggak ngerti namanya apa. Walaupun berondong begini, lampu sennya tetap ada, jadi kita tetap mematuhi peraturan lalu lintas, peraturan perundang-undangan sesuai dengan standar motor yang ada. Nanti kita ganti juga isi dari lampunya, kita ganti yang halogen jadi bisa lebih terang lagi, bisa lebih terang lagi, bisa jalan jauh. Sekaligus nanti diganti ini saklar lampunya, ini yang kemarin dibelikan yang imitasi, nanti diganti yang asli aja biar lebih oke. Sekaligus ini baut-bautnya, ini segitiganya diganti juga. Kita di bengkel Bowo, bengkel Bowo ini isinya rata-rata dua tak semua, yang mau bikin kenceng motor, yang mau restorasi, ini di sini, ini sudah banyak motor nganggur. Motor nganggur baru mau dibenerin. Ada Kawasaki, ada RE King juga siap direstorasi. Banyak di sini, ini ada Satria 2 tak. Ini kayaknya RE King juga mau dijadiin. Satu lagi ini ada Ninja. Sini rata-rata banyak dua tak. Nih, ini RE King juga. Nanti penampakan kalau sudah diganti seperti ini. Nih, lampunya. Lampu King 2004. Nih, biar tambah cantik. Nah, ini stekernya diganti nih. Yang kayak gini. Supaya lebih enak, kalau yang asli lebih enak, lebih bagus. Wah, ini banyak nih knalpot-knalpot yang direhab untuk balapan. Wah, ini Kawasaki Ninja, mesinnya dilepasin mau dibenerin, di bengkel Bowo ini di Tanjung Harapan ya. Tanjung Harapan. Ini juga ada motor. Motor apa ini enggak ngerti. Kanibal. Kalau mesinnya Kawasaki. Mesin Kawasaki.
bannya sama kayak ban mobil. Oke, nanti kita review kalau sudah selesai, kita review lagi pemasangan lampu RX King tahun 2004. Kita ganti yang asli. Nah, itu Mister Bowo-nya, ini yang juragan ini nih, dokter King.